Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Matharatul Huda Panempan Pamekasan, alladzi sami'na wa ata'na, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, yang akan memberikan siraman rohani kepada kita bersama, yang kami hormati. Yang terhormat para kiai dan ibunya yang lain yang kami tidak mampu untuk menyebut satu persatu, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada beliau secara keseluruhan kami hormati. Yang terhormat jajaran Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Matharatul Huda Panempan Pamekasan yang kami hormati. Yang terhormat jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Matharatul Huda Panempan Pamekasan yang kami hormati. Yang terhormat jajaran pengurus Pondok Pesantren Matharatul Huda Panempan Pamekasan yang kami hormati. Yang terhormat kepala-kepala lembaga di lingkungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Matharatul Huda yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Panempan beserta seluruh aparatur desa yang kami hormati. Yang terhormat segenap wali santri, wali siswa dan siswi pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan YP3M Panempan Pamekasan yang kami hormati. Yang terhormat para hadirin hadirat, para undangan rahimakumullah. Mengawali pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmah serta hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bersama dapat bermuajjahah, bersilaturahmi di tempat yang penuh dengan hikmah dan barokah ini dalam rangka menghadiri undangan sahibul hajah, keluarga besar Pondok Pesantren Matharatul Huda Panempan Pamekasan dalam rangkaian acara haul almarhum almaghfurlah Kiai Haji Ahmad Syarqawi Miftahul Arifin yang ke-29 serta haul para masyayikh keluarga besar Pondok Pesantren Matharatul Huda Panempan Pamekasan, sekaligus mengikuti kegiatan Haflatul Ikhtibar yang ke-50 Pondok Pesantren Matharatul Huda Panempan Pamekasan hari ini Ahad tanggal 28 April 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1440 Hijriah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha dan ma'onah dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Salatullah wasalamuhu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita semua dari alam kejahilan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Para hadirin hadirat yang kami hormati, selanjutnya kami sebagai pembawa acara izinkan kami akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, merupakan rangkaian acara yang ketiga yakni pemberian penghargaan kepada bintang pelajar dan santri tauladan. Acara yang keempat yaitu penampilan acara yang kelima pengarahan pengasuh Pondok Pesantren Matharatul Huda Panampan Pamekasan dan menempati urutan acara yang keenam yaitu ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Beliau adalah guru besar UIN Maliki Malang. Dan acara pada pagi hari ini akan ditutup dengan pembacaan doa. Para hadirin hadirat yang kami hormati, marilah kita ikuti acara pembukaan. Pembukaan yang pertama yaitu pembacaan Suratul Fatihah, yang dalam hal ini kami mohon kesediaannya untuk memimpin kepada Yang Mulia Kiai Khairul Mufid Idris. Kepadanya disilakan.